golongan pertama yang akan memasuki syurga. Ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang mula-mula boleh masuk syurga. Iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga dalam bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijrah. 45 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 bulan 10 tahun 2023. Kita masuk di dalam hadis 228 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, dalam tajuknya Awwalu Zumratin Tadkhulul Jannah. Golongan pertama yang akan memasuki syurga. Ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang mula-mula boleh masuk syurga. Iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan para nabi, para rasul. Hadis 228 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis samai idha'ah la yabulun wala yataghawwatun wala yatfilun wala yamtakhitun amshatuhum al-dhahab wa rashhuhum al-misk ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2345, 3327 dan Muslim 2834. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kumpulan yang pertama yang akan memasuki syurga adalah orang yang muka mereka bercahaya seperti bulan purnama. Allah, nah ini kelebihan yang Allah Taala bagi supaya saya duduk ayat sanilah. Nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat-sahabat. Nah, cerah muka pok dia. Alhamdulillah, kita pun minta wi Allah Ta'ala bagi kepada kita macam inilah juga. Amin. Kemudian dimasuki pula oleh orang yang bercahaya seperti bintang yang berkilat-kilat di langit. Nah, ya kau kurang lah. Walaupun hakikat yang sebenar boleh jadi bintang. Ini kita kira atas dunia lah. Boleh kita duduk tengok cerah tu dengan sebab dia duduk dekat dengan dunia. Bintang dengan sebab dia duduk jauh dengan dunia. Sebab tu kita tengok bintang tu tak ada nampak cahaya. Tapi boleh jadi hakikat yang sebenar bintang ada cahaya dan cakawan lain pula yang ada di atas sana. Yang adanya cerah dan sebagainya. Tapi umumnya bila kita tengok bulan cerah, bintang sebab dia duduk jauh tu kita tengok nampak kelip sikit-sikit ya. Ha, itulah Nabi buat bandingnya katanya seperti bintang yang berkelik-kelik di langit. Ketika berada di dalam syurga, mereka tidak akan buang air kecil. Maknanya orang yang duduk dalam syurga tak kecing. Tidak buang air besar. Tidak buang air besar ni tak berok. Tu istilah bahasa Melayu dah. Air besar, air kecil. Maknanya kecing dengan berok itulah. Tidak meludah air liur. Ha, dan tidak beringus. Maknanya tak semua hidung. Tak ada ingus. Orang okay, dalam syurga, masya-Allah. Nah.
sisi mereka dibuat dari emas. Allahu Akbar. Nah, air peluh mereka berbau harum seperti minyak wangi kasturi. Sedap bau air peluh. Sebab apa tu? Makin ni tubik kok bulu romo. Maknanya tak ada najis. Dengan sebab tak ada air kecing, tak ada berak tu, dia tubik kok bulu romo. Lepas tu jadi pula minyak wangi. Bila sapu pak tu, Masya Allah, bau sedap. Ini benda lecia. Kalau dah kita fikir atas dunia ni, pen-pen-pen dah. Manusia nak jadi lagu tu. Kalau fikir ngotak dunia ni. Tapi kalau fikir akhirat, semua jadi belakang. Sebab Allah Ta'ala kehendak. Tempat berbual atau tempat berbaring mereka dibuat dari kayu cendana. Kayu oud yang dibuat minyak wangi. My home tu. Tu, nama yang katanya tempat menerak, tempat duk, duk buat, holo kaki. Masya Allah. Kayu molek. Kayu yang berharga. Yang sebaik-baiknya, Nabi kata. Isteri-isteri mereka adalah bidadari. Bidadari, tulis lagu tu dah. Bidadari. Mereka dibentuk seperti seorang lelaki yang serupa dengan bapak mereka, iaitu Nabi Adam. Nana orang mata tahan dia kan. Tinggi gendoh masa duduk atas dunia ni, ada setengah orang tinggi, setengah orang pendek. Setengah orang apa? Gemuk, setengah orang kurus. Maka apabila masuk dalam syurga sikit lagi, mata tahan dia kan. Iaitu apa? Yang tingginya 90 hasta menjulang ke langit. Maknanya orang sore-sore ni tinggi supo belaka 90 hasta. Nah, itulah lebih kurang manusia. Tak kira tino jatuh besar sangat tu. Masya-Allah ni Allah Taala wi kepada ahli-ahli syurga belaka. Nah, kita pun harap mudah-mudahan dengan kita duk usaha atas muka dunia kebaikan tu kebaikan ni, maka kita akan boleh duduk di dalam syurga seperti mana yang Allah itu, seperti mana yang Nabi cerita di dalam hadis ni. Masuk pula tajuk baru, iaitu tajuk yang ke-11. Yadkhulu al-jannata 70 alfan ala suratil qamar. Lebih kurang dengan saat ni juga. Nah. Lebih kurang tajuk saat ni juga. 70,000 orang akan masuk syurga seperti bulan purnama. Hak ni cocong lagi. Cocong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70,000 orang. Nampak serupa dengan ramai, tapi kalau dia kira dengan umat sikitlah. Ramai dah. 70,000 ni nampak serupa dengan ramailah kalau dia beripung duduk sendiri satu tempat. Tapi bawa keracat-keracat duduk di negeri tu, negeri ni. Tiap-tiap masa daripada zaman Nabi sampai ke akhir dunia. Sikit lah. 70 orang. Itu 70 ribu ni. Hadis 229. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yadkhulul jannata min ummati zumratun hiya 70 alfan. تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال أدعو الله لي يا رسول الله أن تجعلني منهم أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله سبقك عكاشة. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 5811, Neribu 542 dan Muslim 216. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, dari kalengi umatku ada satu kumpulan yang akan memasuki syurga. Muka mereka bersinar umpama sinaran bulan purnama. Masya Allah. Nah, ni supaya ada ayat sana lah.
Tapi hak ni umat Nabi. Bukan rasul-rasul, bukan nabi-nabi dulu dah. Nabi cokcong selalu dah. Umat aku 70,000 orang. Hadis ni kadang-kadang kita biasa dengar dah kan, dalam bentuk yang lain. Maka Ukashah bin Mihsan al-Asadi, bila dia dengar lagu tu tak, bangun berdiri sambil mengangkat kainnya. Nak ayat katanya, buk, tak ada. Dengar lagu tu, pak tu pakai bangun lalu dah. Bangun depan Nabi lalu dah. Dia kata kena. Terus dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah semoga saya menjadi seorang dari mereka itu. Maka baginda pun bersabda, itu berdoa, wahai Allah, jadikanlah dia termasuk dari kumpulan itu. Tengok. Padahal orang lain ramai duduk depan Nabi. Tapi Ukashah ni, Nabi pun alhamdulillah. Nabi katanya, anta minhum. Anta minhum. Mung ni masuk dalam 70,000 orang. Bila dengar macam tu dah, maka selepas itu seorang lelaki dari golongan Ansar berdiri sambil berkata, wahai Rasulullah, berdoalah semoga saya menjadi seorang antara mereka itu juga. Baginda Rasulullah pun bersabda, Ukashah telah mendahuluimu. Maknanya, lepas dah lah. Gitu. Ukashah minta dah. Aku pun doa kepada dia. Lepas tu, buangmu minta, lepas dah lah. Lepas tu, 70,000 orang ni, Masya Allah. Cikak dah dah. Sahabat-sahabat Nabi. Cikak dah. Ni, walaupun Ukashah pun sahabat Nabi juga. Tapi, yang lain-lain lagi, kacat-kacat. Ada apa sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, 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 turut-turut-turut. Siapa ke akhir dunia? Wallahu alam. Allah Ta'ala nak pilih siapa tu? Duduk di Allah. Tapi hadis lain. Cerita sama juga dengan ni. Saya biasa duduk wayak acak-acak kali. Nabi, dia masuk dalam masjid. Dia tengok sahabat, duduk kecek. Bila sahabat pasal hidup kecek-kecek, Nabi royak. Umat aku akan adanya 70,000 orang masuk syurga, tak ada kena hisap. Nabi royak setara tu. Nabi masuk semula dalam umum. Ada hajat dia lah. Masuk dalam umum, sahabat Nabi mula paling tinggi mari. Siapa? Siapa? 70,000 orang ni. Orang tu duk wican, orang ni wican. Setengah-setengah sahabat dia katanya, buat kita pakai duk kecek. Bukan buat kita. Bukan buat kita lagi mana? Maknanya, bukan buat sahabat. Sebab kita ni dulu semua tak kong minum arak. Tapi orang yang tu hair akan pilih 70,000 ni, boleh jadi anak orang Islam, yang mak pak tu nenek Islam siap dah. Anak dia tu tubik mari pak tu jadi orang juruh, orang baik. Orang akidah betul. Tak ada buat dosa. Orang tu orang pakat royak lagu tu, orang ni pakat royak lagu ni. Wican belakang. Nabi masuk semula dalam sejik. Nabi tanya, "Man ladzi takhuduna fi?" Puak muduk kecek gapo ni? Puak sahabat je royak. Yo Nabi, hak Nabi kecek sat ni, 70,000 orang tu siapa? Lalu itulah Nabi royak. "Humul ladzina la yarqun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun." Ha ni. Nabi royak. Orang yang tak japi orang. Japi-japi ni tak bermah tu. Tu dia panggil japi bukan? Jampi. Orang yang tak japi orang pasal syirik. Duk main dengan iblis, dengan syaitan. Ajalah raka tu. Bermaknanya orang yang pasal duk main bomo-bomo dia dengan hatu dengan iblis. Yang tak masuk dalam 70,000 ni. Wala yastarqun, dan orang yang tak pergi cari tok bomo hatu hak pasal main dengan iblis syaitan jin tu. Ha, dua pihak. Hak ni tok bomo, hak ni orang hak pasal lemuh tubuh go tu go ni. Ha, mula lalu orang pakai duk royak apa tak pergi cari tok chair tu, tok wear tu. Tok wear tu selalu dah main dengan hatu lalu nyebaca ke dia supaya air duk gelegak dalam mulut. Dia tak baca pasal doa-doa, orang dengar. Ramai-ramai, dia takut orang video kau.
Takut orang ambil ilmu dia ke orang tu. Sampai kalau ni ada lagi. Orang tok bomo tok bomo kampung hok demai dengan iblis, dengan jin, dengan syaitan. Dua. Wala yaktawun. Dan orang yang tak pergi perubat dengan besi panah. Besi panah lagi mana? Ya ada pasal jenis. Orang perubat orang yang kena layu api. Ambil besi tu layu api. Lepas tu dia lesik sikit. Di tubuh orang sakit. Orang Melayu kita jarang nak ada. Tapi bila kita tengok tokca orang-orang sia dia buat lagi ni. Ha tu. Dia jijok kadang-kadang. Tokca tu jijok atas besi panah. Tak panas sikit habuk di apa di kaki dia. Dia pergi jijok atas orang cik. Rubak dia. Pasal nuat pen boran. Tapi dia ada kata yang dia duk sebut, dia duk baca. Sehingga kaki dia sendiri tu tak haus ataupun tak punuh. Jalan atas api pun boleh. Ha ni jalan belakang tu. Jenis-jenis pasal main dengan syirik. Saya umum ni ada hadis ni. Nak ayat katanya. Orang pasal syirik. Duk main dengan syaitan, iblis, jin dan sebagainya. Itulah yang Nabi ayat katanya. Orang yang tak ada sifat pasal ni. Orang tu boleh masuk di dalam 70 ribu orang. Lepas tu cuba kita fikir. Pasal umum doi tu apa kita fikir. Kita ni nak masuk ke dok dalam 70 ribu orang. Orang yang darajat lebih tinggi pada kita ni belana. Bukan? Belana atas muka dunia ni. Orang-orang alim, orang yang banyak jasa-jasa dia. Imam-imam pada zaman dahulu, Masya Allah. Beratus beribu orang-orang zaman dulu. Lepas tu, duduk di kita sekarang ni, ada ke dok pasal selumah-selumah, piah-piah. Hak syirik, deki, tak puas hati, hati karat, hati cemar. Boleh katakan belana. Bukan? Ini sebab itulah. Bila peristiwa yang saya royak saat ini dalam hadis, sama juga dengan orang hak Nabi royak di dalam hadis yang ke-229 ini. Masya Allah. Nak? Akhir sekali. Nak baca juga ni. Walaupun masa ada seminit dua lagi. Baca aku habis dah. Yang kedua belah. Iaitu tajuk yang dua belah. Yadukhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Tajuk yang sama ni. Supaya dengan saya duduk royak ni. 70 ribu orang akan masuk syurga tanpa hisab ataupun hitungnya. Hadis 230 sebagai akhir. Untuk pagi hari ni. An Imran. Imran ni. Imran bin Husay. Radiyallahu anhu. Qal. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati 70 alfan bighairi hisab. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qal humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 218. Maksudnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 70,000 orang di antara umatku akan masuk syurga tanpa hisab. Para sahabat bertanya siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda bersabda, ha ni. Hadis ayat dah sat ni. Baca saja dah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berubat dengan besi panah. Ha tu sepada ayat sat ni. Atau berbomo dengan hantu, jin dan syaitan. Tidak minta jampi secara haram. Ha tu. Ya ada jampi hak pasal hak molek pun ada. Tok bomo, siapa nak jadi tok bomo kampung, tok bomo hantu tu apa? Ambil lah ayat-ayat Quran dan doa-doa yang Nabi baca, Nabi ngajar. Ada dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi. Ada. At-Tib An-Nabawi. So lagi, orang hipung lah ni kitab namanya Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah. Iaitunya cara perubat pasal baca siup, baca siup. Tu dia panggil Ar-Ruqyah. Nah, bahkan mereka sentiasa menyeruh diri bertawakal kepada Tuhan mereka. Inilah. Kita harap mudah-mudahan kalau kita tak masuk di dalam hadis ni. Tapi kita insyaAllah. Kita harap mudah-mudahan pakat masuk belakang. Tapi 70 ribu orang ni bukan banyak dah. Sikit je. 70 ribu. Nak masuk syurga dengan tidak kena hisap ni. Allahu Akbar.
kita bosan dah. Kita ada buku banyak ni. Dengan Tuhan pun kita buku, dengan manusia pun kita buku juga. Ha tu bosan-bosan gitu. Kena duk tanya di pong banyak. Pong nak boleh pergi ke syurga tu, pong tu pong ni, pong tu pong ni banyak. Kena duk sekak, kena duk tanya. Gitulah. Kita harap mudah-mudahan kita akan menjadi ahli syurga belaka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.